Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Ini adalah hari Senin, tanggal 27 Juli 2020. Sudah pukul 10, saya sudah mau berangkat. Rencana teman menjemput pakai mobil, ya. Masih lagi. Saya tengok sedikit baru belum pika apa nih. Oh iya. Saya tunggu juga mabrur. Jadi kita berangkat menuju lokasi tempat kerja ini agak lama. Makanya ini rumah akan ditinggalkan. Ini senior saya, sekaligus sahabat saya dan juga saya anggap sebagai kakak saudara. Seorang jurnalis yang sudah senior ya di Sulawesi Barat khususnya dan paling banyak di Majene, Polman dan tentu Kemanuju. Namanya siapa? Ali Topan. Ali Topan. Sesungguhnya kalau di jasa sarjananya Ali Mukhtar. Ali Topan. Nah, itu Anda lihat bajunya, tidak perlu saya sebutkan, luar biasa ya. Oke. Biasa di luar juga. Ya, biasa di luar. Luar biasa. Oke, terima kasih telah bergabung dengan saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, terima kasih. Iya. Jadi saya akan berangkat. Oh, sudah ada mobil itu. Sudah ada mobil di situ ya. Jadi saya biasa dijemput oleh teman-teman saya, baik junior maupun senior. Itulah kalau di awal kita berbuat baik sama orang, walaupun senyum. Jangan lupa itu berkat dan rahmat Allah. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tonton sampai habis maksudnya. Oke, agar channel saya berkembang lah. Ya saya sudah tua kayaknya ya, sudah ini berubah. Ya ampun, terima kasih Allah tuh sudah mengingatkan saya bahwa saya sudah akan apa ya? Menuju waktu senja. Bagi saya bukan ketakutan karena memang kita sudah buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah sementara hidup di muka bumi. Kita diberi kesempatan untuk mencari rezeki, apa saja yang bisa kita makan untuk menyambung hidup dan juga peredaran darah agar bisa menjadi mesin bagi anatomi tubuh, ya kan? Nah, itu dia. Tapi jangan lupa beribadah dan berdoa. Saya bukan ceramah, tapi saya hanya memberi inspirasi karena saya lakukan juga walaupun belajar. Oke. Saya mau ngopi-ngopi sebentar saja baru berangkat dengan Kanda Ali. Beliau dikenal di Sulawesi Barat khususnya di Majene sebagai kasat media. Artinya semua informasi yang terjadi di Sulawesi Barat ataupun di mana tentu kadang-kadang kita mendapatkan dari beliau karena beliau adalah pengalaman dalam hal mendapatkan suatu informasi yang otentik. Dan tentu saja beliau tahu yang mana hoaksnya, mana tidak. Dan di situ saya juga belajar. Oke, terima kasih sampai di sini. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Dan juga subscribe, like, and share. Bye-bye. Selamat berhari Senin.